Pola tak ingat, rezeki itu bukan hanya uang. Rezeki itu bukan hanya material, bukan hanya mobil, rumah. Bahkan rezeki yang paling raya dalam tanyamu rumah tangga bang adalah aneng. Rezeki yang paling besar dalam kita berkeluarga, anaknya yang paling raya rezeki. Walaupun hudet tanyo kaya raya, bila aneng hana, terasa hampa kehidupan rumah tangga kita. Asyik bagus je kalian. Makasihnya Bapak dan Tuan Bandung. Syukurilah rezeki anak yang telah Allah titipkan kepada kalian. Intan anak badayah menyonal eh intan mu sabo. Eh, menyonal mu dua angku sabo. Munyo teke dicit sabo nunggu. Tak mau ngadanya juga nak. Nyo rasa syukur kita kepada Allah. Dupno sayang Tuhan katanya. Itanya menyonal anak lah. Yang menyonal anak. Babah dan nyonya karu sabi. Pegah apa sabi? Tengok tajak kupi bunga. Bapak tanya cubre. Punya bahasa kami dia cubre. Punya bahasa ini apa nani? Nanti nyanyi. Bila empat aku tepuk sama bahasa ini. Nah kan? Tengok teman ngajik kupi. Tengok tajak kupi anak iplumpu. Baga pelung. Tepuk bintis cahaya hidung kan tu. Kau lagi ya? Tanya tengok mohon dah. Ik tanggul baca. Kamu mat. Oh, untuk. Tanya tengok main motor. Mangat. Duk ne. Untuk yang ada motor kena dashboard motor ke? Bapak tanya mari tapi. Pernahkah kita bayangkan bagaimana posisi saudara-saudara kita yang belum diberikan anak oleh Allah? Bagaimana keadaan di rumahnya ketika mereka ngopi? Tengah mengopi. Budak kalian cik anak. Lewat mi yang kemi. Lewat leinong tanya tiga go tak kalau mak jiji kalau mak tanya lek satu bulun tu angkanya mata sosok tak kalau kamu jiji tanya macam kalau kenya ni ji noi ayo memoto hana ni cik kalau inong kalau ada tanya kana li itulah dupno. Betapa banyak uang mereka habis sudah berobat untuk mendapatkan seorang anak. Tu Upeneng, jauh Malaysia, jauh klinik-klinik, melampau, kaluka popo melampau naji. Tanya bang Dupno sayang Tuhan ke tanya, na payah tamu ba? Hana, lagi aja nerok pagi rumah. Panas apa lah nyo? Panginnya.